Sastra modern merepresentasikan kehidupan masyarakat dengan problematika yang kompleks. Kisah horor yang berkaitan dengan roh halus, hantu, tempat angker, situasi menakutkan, dan peristiwa tragis menjadi bagian dari kehidupan real yang menjadi sumber inspirasi sastrawan, sineas, dan para kreator beragam seni. Sastra horor oleh sebagian penulis menjadi ruang ekspresi yang melahirkan genre sastra horor. Di sisi lain, kehororan tak jarang menjadi bagian dari peristiwa yang melengkapi kehidupan dan penghayatan masyarakat mengenai alam gaib yang berfungsi untuk melestarikan alam, mengedukasi masyarakat, dan memperdaya masyarakat. Menaruh sesaji di sungai, gunung, sumber air, bangunan, dan bawah pohon besar menjadikan orang berhati-hati, menghormati, dan menjaga kelestariannya. Disinilah fungsi melestarikan alam terjadi, dan bila terus-menerus dilakukan akan menjadi kebiasaan yang membudaya. Hal itu berarti mengedukasi masyarakat. Sebaliknya, sosialisasi adanya tempat yang wingit, membahayakan dan mengancam, berpotensi sebagai tempat untuk persembunyian penjahat, pencuri, perampok, dan pelaku kejahatan lainnya. Tulisan Inyoman Dharmaputra yang berjudul novel dan film Liak Ngakak, Horor Cinta Pariwisata Pencegahan Apropriasi Budaya Bali, menampakkan bahwa novel sebagai karya sastra berpotensi dikembangkan dengan melakukan aliwahana menjadi film atau yang dikenal dengan istilah ekranisasi. Pilihan terhadap novel dan film Liak Ngakak berdasarkan 4 pertimbangan. Pertama, novel dan film Liak Ngakak merupakan karya bersama genre sastra horor dari Bali, tentang Bali dan oleh pengarang Bali dalam sejarah kontemporer Bali pasca kemerdekaan. Kedua, novel Liak Ngakak beredar luas dan populer di Bali dan sedikit banyak di Indonesia, sehingga dalam waktu 3 tahun setelah terbit 1978 sudah digarap menjadi film pada tahun 1981. Ketiga, novel dan film tersebut menampilkan tokoh utama wisatawan perempuan dari Australia yang datang ke Bali untuk belajar leak. Keempat, dibandingkan dengan karya yang lain dengan tema serupa, Liak Ngakak memiliki intensitas horor yang lebih tinggi. Bagaimana kisahnya dapat dilihat di kanal YouTube, dan bagaimana hasil kajiannya dapat dibaca secara utuh dalam buku Sastra Horor.